info dari media sosial tentang kegiatan Odesa, dan baru kali ini kemudian melihat langsung apa yang dilakukan, terutama bagaimana pemberdayaan dan masyarakatnya, masyarakat dengan kehidupan kemiskinannya yang berbentuk spiral gitu ya, yang sampai sekarang itu masih banyak sekali terdapat di beberapa kampung yang sedang dilakukan oleh Odesa ini gitu. Dan itu bukan hal yang mudah gitu, karena banyak faktor, kondisi sosial, apakah tadi tidak ada faktor tokoh patron informal yang bisa mempengaruhi dan juga meningkatkan dan memberikan semangat inovasi kepada masyarakatnya, atau memang ada yang lain gitu, ada kapitalisasi dan komunikasi yang kemudian juga terus bukan hanya meningkatkan bahkan kemudian malah memberikan kemiskinan kepada mereka gitu. Itulah yang kemudian kita lihat di sini, bahwa hanya dari sekitar kurang lebih garis lurus 9 sampai 7 km dari pusat kota Bandung, ternyata di atas bukit puncak seperti ini yang sulit juga didadaki itu tersebar kemiskinan yang barangkali perlu banyak perhatian gitu ya. Dan Odesa di sini turun tangan, saya tahu, saya kenal, sehingga sudah menjalanilah bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan, membangkitkan kesadaran bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemanusiaan pada masyarakat. Odesa yang sudah melakukan ini 2 tahun juga mengalami kendala yang saya tahu, dan itu adalah suatu juga tantangan gitu yang harus juga dihadapi, bagaimana juga mensiasati atau mengatasi kendala-kendala dan halangan itu gitu. Itu menjadi mitra kerja gitu. Artinya praktek langsung melihat apa kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sini gitu. Terutama kampus sekitar gitu. Kampus sekitar kan lebih dekat dan lebih tahu daripada misalnya kampus di luar dari kota Bandung misalnya seperti itu. Serasi kerjasama sehingga juga masyarakat juga mendapatkan bukan hanya riset-riset yang terbangun untuk kepentingan agak setempat, tapi juga untuk masyarakat setempat gitu. Oke. Seperti itu.